Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah yang fatir. Fatir bahasa Arab artinya mencipta atau memulai penciptaan, ya. Apa yang dia cipta? As-samawat. Samawat itu benda-benda yang tinggi. Itu disebut samawat. Kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, langit. Samawat. Jadi benda-benda yang tinggi maksudnya langit. Jadi di atas kita ini ada benda-benda yang tinggi dan berlapis-lapis. Lapisannya 7 lapisan. Satu lapisan mencakup lagi 7. Ini 7 kali 7 berapa tuh? Dalam 7 itu terbagi lagi. Sangat-sangat banyak. Ya Allah ini maha kaya, maha luas. Ya. Wal-ard dan bumi. Bumi yang di bawah kita. Bumi itu seperti langit, Pak. Ada zahir, ada batin. Dan dia juga 7. Ada zahir, ada batin, dan juga 7. Dalam 7-nya juga ada 7. Bumi yang zahir, kita ini sekarang. Dan ada malaikat di sini, ada hewan, ada tumbuhan, ada iblis, ada jin. Ada bumi di bawah kita, bumi kedua, bumi ketiga, keempat. Itu lebih dalam lagi, tapi bukan dibayang, jangan bayangkan bawah vertikal horizontal begitu, enggak. Itu alam maksudnya. Ada alam bumi pertama, di situ ada istana jin. Bumi kedua, istana siapa? Begitulah sampai ke bumi paling bawah. Itu istananya iblis. Jadi ada istana iblis di bawah. Ya. Imam Ibn Arabi menceritakan pernah diizinkan Allah masuk ke dalamnya. Orang-orang kayak kita, ya gak usah deh. Ya gak usah, kita masuk bar aja bisa rusak, Pak. Ya. Tapi kalau setan masuk bar gak rusak. Setan masuk masjid gak jadi benar. Setan masuk masjid tetap setan. Jadi kita ini sangat gampang menyerap dan diserap. Jadi jangan merasa sekarang ini saya suci. Ya gak tahu besok kita nyerap sifat orang. Jadi kita biasa-biasa aja. Gak usah terlalu mengkultuskan atau menganggap diri kita selamat. Kita hanya berharap husnul khotimah, ya. Karena setiap hari kita ngalamin gejolak-gejolak itu luar biasa dan itu nyata, ya. Gejolak antara baik dan buruk. Oke, bumi, ya. Uja'ilil malaikati rusula. Nah, coba lihat. Ja'il, menjadikan malaikat sebagai rusula. Sebagai pembawa atau sebagai utusan-utusan, pembawa-pembawa risalah. Jadi di langit itu ada malaikat-malaikat yang membawa seperti kayak si Cepat, JNE, apalagi itu, Tiki, Pos. Itu di bumi kan ada ngirim-ngirim barang. Ngirim-ngirim barang, itu ada. Di sana juga ada. Malaikat yang dikirim apa? Malaikat itu tugasnya zikir. Jadi dia untuk menjaga pohon tuh dia zikir di situ. Di pohon-pohon itu banyak malaikat. Cuma alamnya berbeda dengan jin. Jin sendiri tidak bisa melihat malaikat yang ada di situ. Satu daun itu ada malaikatnya itu. Jadi kalau ada daun sudah mengering berarti malaikatnya sudah habis tugas. Itulah rahasianya kenapa Nabi membelah pohon kurma, apa pelepah kurma ditancapkan ke kubur orang yang sedang disiksa. Karena zikir-zikir malaikat itu dapat mengalir ke dalam yang di bawah. Begitu. Ya. Walaupun alamnya alam nyata, tapi sangat paralel dengan alam lain. Jadi kalau ada orang buat teori alam paralel, itu benar adanya. Bagi kita itu biasa aja. Bagi orang barat itu mungkin barang baru. Bagi kita, itu mah biasa. Ya, jangan kaget-kaget lah yang begitu.
Ja'ilil malaikata. Ini malaikah. Malaikah itu jamak dari malak, ya. Orang Arab menyebut malaku Jibril, malaku Mikail, bukan malaikat. Karena Jibril itu satu sosok, ya, satu sosok. Nah, udara yang sampai ke kita itu ada malaikat yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur. Air. Jadi walaupun di situ ada misalnya pengawet, itu tetap saja ada malaikatnya. Di pengawet itu ada malaikatnya. Gitu. Namun kita nggak lihat, ya. Yang melihat orang-orang tertentu. Nah, Nabi Muhammad itu bisa berdialog dengan malaikat mana aja. Bahkan tidak dengan malaikat, dengan benda itu dia bisa berdialog. Nabi SAW ketika diundang seorang perempuan Yahudi, oh baiknya kayaknya luar biasa. Ternyata si perempuan Yahudi mau meracuni Nabi dan para sahabat. Beberapa sahabat sudah jatuh. Nabi masih ngobrol. Nabi ngobrol sama daging yang sedang dihidang. Kata si daging, ya Rasulullah, ana masmumah. Itu bukan nama orang loh ya. Ana masmumah. Apa arti masmumah? Fi nafsi sammun. Di dalam diriku ada racun. Ana masmumah. Aku diracuni. Jadi Nabi ngobrol. Sahabat beberapa dengar. Ada sahabat yang gak ilmunya gak sampai ke situ. Udah langsung makan minum. Jadi sahabat ini kemampuannya gak semua juga standar. Ada yang di bawah standar itu. Meninggal beberapa sahabat. Yang lain dengerin Nabi ngobrol sama itu. Nah, inilah ilmu nubuat namanya. Nubuat itu salah satunya bisa berdialog dengan alam semesta. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebagian ulama dikasih ilmu itu. Kita-kita ini mungkin belum, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu bisa ngomong sama air. Mungkin di akhir zaman ini muncul lagi, wallahu a'lam, ya. Insya Allah kita ketemu dengan mereka. Mereka bisa ngomong sama pohon.